Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Lovita Channel. Jadi di video kali ini saya akan berbagi satu tutorial kepada teman-teman. Mungkin tutorial ini juga banyak teman-teman pertanyakan di kolom komentar ya, dimana pas kita lagi mengupdate security tetapi di sini tulisannya aplikasi tidak terpasang ya guys. Jadi di sini bisa teman-teman lihat aplikasi tidak terpasang ya. Nah jadi gimana ya caranya untuk kita bisa ya untuk memasang aplikasi ini di handphone Xiaomi kita ya guys. Oke guys, jadi langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah di sini teman-teman masuk aja ke dalam menu setelan ya. Nah jadi di menu setelan ini teman-teman masuk ke dalam status keamanan ya guys. Di status keamanan ini teman-teman klik Google Play Protect ya di sini. Nah jadi di sini teman-teman diarahkan ke Google Play Store ya. Saya di sini di Google Play Store teman-teman klik setelan ya di bagian kanan atas. Di sini untuk pindai aplikasi ya. Ini nonaktifkan ya guys. Ini tujuannya untuk biar bisa ya kita install aplikasi yang ada yang sumbernya bukan di Play Store ya. Nah jadi contohnya keamanan tadi yang teman-teman download di link yang saya bagikan ya. Nah jadi itu aplikasinya akan dicekal oleh Google Play Protect ini ya guys. Nah jadi seperti itu ya. Jadi tujuan kita untuk menonaktifkan biar tidak dicekal ya. Nah jadi seperti itu ya guys. Nah selanjutnya di sini di langkah kedua ya yang harus teman-teman lakukan di sini teman-teman klik lama di menu security yang lama ya. Di sini teman-teman klik info aplikasi ya. Soalnya di sini teman-teman downgrade ya aplikasi yang dari handphone teman-teman ya. Istilahnya di sini kita turunkan versinya ya, uninstall update ya teman-teman klik. Nah jadi selanjutnya di sini kita coba untuk memasangkan aplikasi yang tadi tidak mau terpasang ya guys. Di sini security yang versi 2003 untuk Redmi 9A ya. Jadi di sini banyak juga teman-teman yang komen aplikasinya tidak mau dipasang bang katanya kan. Nah jadi ini tutorialnya ya guys. Jadi di sini kita tunggu dulu ya apakah bisa terpasang. Nah jadi di sini bisa teman-teman lihat aplikasinya terpasang ya. Nah jadi seperti itu ya. Nah jadi setelah aplikasinya terpasang, Google Protect tadi teman-teman aktifkan lagi ya, itu untuk mencegah agar virus-virus tidak masuk ke dalam handphone teman-teman ya. Nah jadi itu tujuannya untuk kita mengaktifkan Google Protect tadi ya kembali. Oke guys, kita masuk lagi ke dalam aplikasi yang sudah kita terpasang ya di sini untuk Xiaomi Redmi 9C guys, dimana game turbonya dihilangkan oleh Xiaomi ya. Nah jadi di sini saya sarankan buat teman-teman pasang aja yang versi ini ya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat untuk game turbonya sudah ada di fiturnya ya di versi keamanan ini. Nah jadi di sini teman-teman bisa ya untuk membuka game turbo ya guys. Ini adalah bagian setelannya di sini. Di sini juga bisa ya kita aktifkan game turbonya ya guys. Nah jadi ini adalah game turbonya. Di sini teman-teman bisa melakukan chat WA ya di atas game teman-teman ya. Jadi nggak perlu keluar lagi ke aplikasi ya guys. Jadi seperti itu ya. Oke guys, jadi mungkin sampai di sini dulu ya untuk video tutorial kita ya. Jadi buat teman-teman yang masih mengalami aplikasi tidak terinstall yang banyak komennya di video saya, ini adalah tutorialnya guys. Mohon maaf guys. Jadi mungkin agak lama juga ya saya merespon komen kalian ya karena lagi sibuk juga dengan pekerjaan di luar ya guys. Jadi seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih ya sudah mendukung channel ini dan saya ucapkan banyak terima kasih ya. Nah, next video kita akan berjumpa lagi ya guys. Oke, thank you.